Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Adeso. Oke sobatku, pada hari ini saya mau buatkan tutorial sedikit tentang CAR 3i Network ya. Jadi beberapa bulan terakhir, beberapa bulan terakhir itu saya daftar 3i Network dan saya coba cairkan. Nah, teman-teman itu sebagian bilang kalau CAR itu apa namanya uangnya tidak bisa dicairkan atau uh, bisa scam atau seperti itulah sejenisnya nah ini saya coba cairkan salah satu akun saya karena saya punya ada sekitar 3 sampai dengan 5 akun CAR saya dan keluarga saya nah pertama ini saya cairkan uh, akunnya yang punya anak saya kebetulan tahap pertama yang perlu dipersiapkan adalah teman-teman itu adalah buku polisnya ini buku polisnya ya setiap orang yang daftar di CR itu pasti punya atau daftar atau punya apa namanya buku polis dikasih seperti ini. Kalau teman-teman belum punya, silahkan minta di sama leadernya. Sama leadernya minta ya, buku polisnya itu seperti ini, CAR. Nah, ini ada logonya, CAR seperti itu. Nah, kalau sudah teman-teman siapkan buku polisnya di dalam isinya, jangan sampai hilang ya, harus lengkap dalam isinya. Kalau perlu, nggak usah dibuka. Nah, teman-teman, persiapkan ini. Berikutnya adalah teman-teman, persiapkan juga. KTP. KTP ini adalah sesuai dengan KTP yang kita daftarkan di sini ya. Otomatis ini KTP asli kita fotokopi dulu. Kita bawa fotokopiannya atau kita bawa aslinya di sana sekalian bisa juga. Nah, berikutnya setelah KTP kita siapkan rekening. Rekening ini buku rekening ini kita bawa juga ke sana ya, ke kantornya CAR ya. Kita bawa teman-teman fotokopi aja di bagian depannya seperti ini. Nah, di sini kan ada nomor rekening nih nah ini ada nomor rekening ya nah, teman-teman tinggal fotokopi jadi cukup mudah hanya buku polis, KTP dan buku rekening. Nah setelah sampai di kantor CAR 3 Network teman-teman langsung menghadap ke administrasi. Nanti teman-teman baru minta data-data yang saya persiapkan. Sebelum mempersiapkan data ini teman-teman pasti bertanya dong. Di mana sih alamat untuk CAR mas? Untuk daerah sini. Nah teman-teman cukup mudah. Silahkan browsing di Google. Browsing di Google. Teman-teman cari di sana. Uh, cabang CAR 3N Network. Di Google ya. Nanti ada cara-caranya seperti ini salah satu contoh kita cari nah browsing akan tampil semuanya cari di kota saya di kota Samarinda habis itu cari di kota Balikpapan ada semua teman-teman di kota teman-teman ini banyak sekali setiap kota itu ada nah setelah teman-teman sudah mendapatkan kantornya baru datang membawa persyaratan yang saya bilang tadi yang seperti ini persyaratannya berikutnya adalah kalau kita sudah membawa persyaratannya sampai di sana nanti kita akan dicetakan di satu dicetakkan yaitu list atau rincian rincian keuangan kita pembayaran kita seperti ini nah seperti ini nggak terlalu kelihatan ya teman-teman karena ini adalah data saya ini rinciannya sangat cukup jelas setiap bulannya saya menabung itu cukup jelas ada semua dan sampai di akhir bulan ini saya beberapa bulan ya mungkin sekitar 6 sampai bulan nah di akhir bulan seperti itu ini nggak 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 begitu kelihatan nah itu datanya nominalnya di situ nah nanti ini yang bisa kita cairkan nah setelah kita sudah mengetahui berapa nominal uangnya uh, dicetak oleh uh, perusahaan atau administrasi CAR. Ini teman-teman bisa lihat di logonya ini. Nah, itu atas nama Timon Adioso, ini atas nama tertanggungan Cecilia ya. Cecilia itu anak saya lima tahun karena karena saya sudah kebanyakan yang ikut CAR, coba saya cairkan nih atas akun saya atas nama anak saya seperti ini. 27 itu dicetak 27 Februari ya baru tadi pagi seperti itu Nah selanjutnya kalau kita sudah dicetak seperti ini Kita akan mengisi sebuah form Nah ini formnya ini bukan asli ya Kenapa? Karena yang asli sudah diambil oleh administrasinya Karena ini sudah saya cairkan dan sudah berhasil Tinggal nanti saya menunggu pencairannya itu sekitar 14 hari Teman-teman bisa lihat di sini Paling lama tanggal 19 Maret 2020 19 Maret 2020 otomatis sekitar dua minggu lebih ya 14 hari eh 19 hari nih ya iya pokoknya dua minggu lebih lah seperti itu itu paling lambat bisa seminggu bisa nggak sampai seminggu seperti itu nah pengisiannya seperti ini ini kantor air nih ini formnya sudah di permohonan perubahan produk unit link nah di sini kita bukan perubahan kita pengambilan dana nah itu diisi semua diisi nanti kalau perlu biasanya administrasinya yang ngisi kalau sudah ngisi nanti teman-teman tinggal tanda tangan tuh di pojok ini di pojok bawah seperti itu tinggal kita tunggu cair dan itu nggak ribet jadi buat teman-teman yang beranggapan cair tiga nol scam itu salah besar karena ini bisa kita cairkan oke okay, teman-teman bagi teman-teman yang mau mencairkan saldo cairnya tidak yakin monggo silahkan datang ke kantornya mungkin itu saja untuk hari ini Sem semoga bermanfaat uh, tutorial yang saya sampaikan Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena di channel ini banyak sekali tutorial yang bermanfaat buat sobatku sekalian. Goodbye.